lagi dengan saya Ricky Derajat. So di video kali ini gua bakalan bermain game Red Dawn Dismount Turbo, guys. Ya semacam itulah, guys. Gua nemu di Play Store game ini, cuy. Dan so tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita let's go ke gameplaynya, coy. Oke, guys, kita udah ada di gamenya dan konsep gamenya seperti ini, cuy. Jadi karakter, oke, karakter bisa membeli ya, tapi sama saja sih. Ini apain? Oh, posenya bisa bebas, cuy. Dari atas dulu ya, start. I see. Jadi gini, cuy. Nah, gini coba. Jadi harus menyiksa orang gini, cuy. Supaya apa ya? Tingkat kesadisannya itu makin sadis, cuy. Nah, jadi sakitnya itu apa ya? Kayak game apa ya? Short life lah, seperti itu, cuy. Tapi gak bisa ngomong. Oh, gini. Boom. Oh, gitu, cuy. Ditahan ya. Tombol start, nah jadi lebih jauh gitu, cuy. Oke, sip. Skornya berapa? Oke, lumayan, cuy. Replay, cuy. Posenya itu kita coba yang pose gini, cuy. Nah, sip. Boom. Aduh. Wis. Aduh, wis, sakit, cuy, sakit. Sakit banget, cok. Gila. Oke, tapi yang tadi lebih besar sih. Kita mendapat ini apa ini? Oh, bisa dibeli. Boom. Hah? Sama aja, cok. Sama aja, anjay. Kita coba pose begini. Gak ada perubahan, cok. Anu, bisa dibeli ya? Apa ini? Rintangannya gitu, cok. Gak pakai inilah. Gimana caranya? Nah, ini boom. Set, wis, parah banget. Pas banget, boom. Kerusakan patah banget, cok. Bisa meninggo ya, jangan ditiru, cuy. Tapi kok cuman segitu menangnya ya? Aduh, men, gak ada apa lagi, men, gak ada yang lebih apa gitu, cuy. Oh, ini tempat-tempatnya ya, 1000-1000, mahal banget. Boom, anjay. Oke, jadi mahal juga sih. Coba pose yang ini. Boom. Wish. Jauh banget. Anjay, otak saya itu. Oke, tapi menangnya sih sama 32.000, cuy. Oke. Oh, ini udah, cuy. Dari tadi gitu dulu. Aduh, ini harus dicit, cuy. Ini harus dicit ya, guys, ya. Ini mahal banget sih belinya sih. Oke, kita satu kali lagi lah. Nah, kita pakai deh. Gue enggak ngerti ini apa, cuy. Jadi, aduh. Nah. Ah, langsung terdiam di sana, cok. Cuma dua pose ya. Boom. Sampai bawah dong. Oke, gak apa-apa. Kita lihat berapa. Cuman 3, cok. Dikit. Oke, guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Gamenya seperti itu ya. Kalau banyak berliannya sih seru banget sih, cuman susah banget mendapatkan berliannya, cuy. Harus main terus menerus, guys, ya. Kalau bisa ya cheat aja, cuy.
Oke guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya guys. Oke, see you next video. Bye.